Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih setia menonton channel Agoriyama. Nah, hari ini tanggal 6 Agustus 2023. Ini waktunya saya melakukan pemupukan susulan pada tanaman durian. Ini untuk fase pertumbuhannya. Kebetulan alhamdulillah ya teman-teman, kemarin turun hujan dan ini waktu yang sangat pas untuk kita melakukan pemupukan untuk persiapan memasuki di musim kemarau. Nah, seperti apa pupuk yang saya gunakan ya teman-teman, seperti apa manfaatnya? Nah, saya akan cerita sambil melakukan pupukan. Untuk itu silakan disimak videonya dan jangan di skip. Oke, kita pindahkan dulu ya pupuknya. Oke, langsung saja teman-teman, kita lakukan pupukan. Nah, caranya itu karena ini musim kemarau, jadi kita pupuk di bagian luar saja di sini. Di bekas tanah yang sudah kita gemburkan. Jadi sedikit saja ya teman-teman, karena kita akan rutin melakukan pupukan setiap bulannya begitu. Ini tanaman durian bawor ya teman-teman, usianya itu 3 hari yang lalu kalau saya tidak salah, sudah berusia 1 tahun. Nah, untuk pupuk yang saya gunakan ya teman-teman, itu saya menggunakan kohe kambing yang sudah terfermentasi secara alami, kemudian abu sekam, pupuk hayati, dan saya juga campur dengan pupuk organik cair. Nah, untuk cara pembuatannya kalian bisa nonton video saya yang saya sudah buat, jadi silahkan dicek di situ ada cara pencampurannya dan apa saja kandungan yang ada di beberapa bahan pupuk tersebut. Oke, kita pindah. Nah, kemudian mungkin ada teman-teman yang bertanya apa manfaat abu sekam untuk tanaman kita di saat di musim atau memasuki musim kemarau. Nah, abu sekam ini ya teman-teman, ini bagus sekali untuk menjaga kelembapan tanah. Jadi kalau misalkan diberikan di musim kemarau kemudian ada hujan, dia bagus untuk ini menyimpan air ya teman-teman. Jadi durian kita tentunya tidak bakal ini kekeringan yang ekstrim begitu, karena masih ada cadangan air di abu sekam ini seperti itu. Nah, abu sekam ini ya teman-teman, ini juga sangat bagus untuk menjaga menstabilkan pH tanah. Kemudian tinggi akan kandungan kalsium dan kalium. Jadi sebenarnya sangat banyak ya teman-teman bahan-bahan atau limbah di sekitar kita yang sebenarnya itu sangat dibutuhkan oleh tanaman.
sisa kita mau tidak untuk mengaplikasikannya, dan tentunya ya reaksinya juga tidak secepat apalagi namanya ya, pupuk kimia. Tapi untuk masalah subur dan sehatnya tanaman, tentunya pupuk organik ini lebih unggul dibanding dengan pupuk kimia. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini durian power juga, sama usianya 1 tahunan. Nah, untuk manfaat kohe kambing, saya rasa teman-teman semuanya pasti sudah paham betul. Yang namanya kohe kambing itu sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman kita, karena mengandung nitrogen yang cukup tinggi, kemudian beberapa kandungan lainnya juga seperti fosfor itu ada di kotoran kambing. Bisa kita sebenarnya menggunakannya di cara yang tepat dan tentunya di waktu yang tepat. Jadi jangan asal diberikan begitu saja, tapi betul-betul memang sudah siap untuk kita berikan. Jadi fermentasi dulu. Kalau tidak mau fermentasi ya simpel saja, kena panas, kena hujan. Nanti kohe kambingnya itu tidak panas, kemudian tidak berbau dan sudah ada banyak cacing di dalam, itu tandanya kohe kambing itu sudah siap untuk diaplikasikan di tanaman kita. Dan itu pun tidak boleh di dalam pohonnya teman-teman, pastikan kita berikan di bagian luar, karena kita juga tetap antisipasi jangan sampai ada ulat, karena ini sangat disukai sama ini ulat pemakan akar. Jadi antisipasilah di bagian-bagian luar kita kasih. Oke, sekarang ini durian musangking ya teman-teman. Ini juga alhamdulillah perkembangannya cukup bagus. Kita pupuk juga ya. Oke. Jadi saya sarankan buat teman-teman, silakan buat pupuk semacam ini. Karena ya murah ya teman-teman, dibanding kita beli pupuk pabrikan. Ya ini lebih saya rekomendasikan, murah, aman untuk tanaman dan organik, dan manfaatnya juga sangat luar biasa. Nah, sekarang kita pupuk durian super tembaga ya teman-teman. Ini durian super tembaga, alhamdulillah ini juga sudah mulai subur, dan ini umurnya masih sekitar kurang lebih 4 bulanan ya teman-teman. Ini masih sangat kecil, kita tanam bibitnya baru sekitar 30 cm yang kita tanam. Jadi kita kasih secukupnya saja. Nah, salah satu tipsnya teman-teman untuk pemupukan yang tepat itu kita sesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Kalau tanamannya besar kita kasih banyak juga, kalau kecil kita kasih sedikit juga. Karena jangan kita anggap ketika kita berikan pupuk yang banyak pada tanaman itu malah lebih bagus pertumbuhannya. Nah, itu salah ya teman-teman. Artinya kita harus melakukan pemupukan secara presisi begitu, sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi kita juga bisa hemat, ya tanaman juga bisa tumbuh subur, karena kan kita akan berikan pemupukan secara bertahap. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan update terus bagaimana perkembangan tanaman ini, dan jangan lupa like video ini, komen, share, dan tentunya subscribe channel Agrorema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.